Daun yang mana terserah anak Umi. Yang mana terserah anak Umi. Ini apa? Ini apa? Kembali. Oke, bisa. Bisa membuatnya bersama teman-teman. Boleh marah-marah enggak? Sekarang kegiatan kita yaitu membuat bunga siapa yang bisa? Ini apa ya? Kuning. Ini warna kuning. Ini bentuk apa? Bentuk bulat. Bentuk lingkaran ini nanti kita jadikan sebagai kelopak bunga. Kelopak bunga mawar. Anak Umi boleh pilih mau warna kuning, mau warna merah, atau mau warna pink. Warna pink. Nah, ini apa? Tangkai bunga mawar. Apa ini? Daunnya. Nah, sekarang cara mengguntingnya adalah, nah, Umi cobain dulu ya.
kita rangkai bunganya. Kalau di sini bunganya di pot bunga. Ayo punya apa mana taruh sini? Supaya hasilnya juga bagus. Nah, tadi ini contoh hasil karya dari teman kita, dari Balkis dan teman-temannya. Oke, tadi sudah bikin ini. Bagus enggak? Bagus tidak? Ya, enggak apa-apa, Kak. Ya, bagus tidak, Nak? Bagus. Besok kita bikin lagi yang lain lagi ya. Hari ini tadi belajar bersama Umi tentang bunga mawar. Nah, bagaimana tadi cara merawat bunga mawarnya? Harus disiram setiap hari supaya dia tidak layu. Mati. Iya, kalau nanti kita tidak siram bunganya bisa mati, ya kan? Nah, senang tidak melakukan kegiatan bikin bunga mawar tadi? Senang, anak Umi, hebat. Besok berjumpa lagi, kita bikin kegiatan yang lain lah. Iya. Ya, Umi akhiri kegiatan kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita baca sikap.